Halo, sedulur Mesut Jepang. Kita mau ngulik gitar lagi ya. Kemarin sudah saya bahas tentang pentatonik itu nada yang magic skill ya. Jadi nada yang enak ya. Ini sekarang kita mau membahas tentang bagaimana supaya melodi gitar kita itu enak notasinya, manis, cantik dan tidak monoton ya. Jadi itu caranya bagaimana. Jadi kita harus berani lepas dari unsur nada pokok ya. Nanti saya mau putaran 4 akord standar aja, C, A minor, F, G ya. Kalau kita memainkan melodi standar di saat jatuh di C, kita jatuhnya cuma di do misol terus ya. Tangga nadanya cuma waktu di C itu ya. Waktu di A minor la do mi saja. Waktu jatuh di F cuma fa sol la saja ya. Jadi nanti kita lepas ya. Jadi biar manis, sini. Tutup. Biar melodi kita manis, itu kita harus lepas dari not ya, dari unsur nada aslinya. Jadi nanti saya mau membahas per akord ya. Jadi nanti di saat jatuh C saya mau pakai C mayor 7 ya. Jadi tambah si ya. Jadi do mi sol si. Di saat nanti jatuhnya ke C, saya mau menggunakan tangga nada C tapi mayor 7. Jadi do mi sol tambah si. Terus waktu di A minor saya mau pakai A minor 9 ya. Jadi kalau A minor biasa kan ini. Ini A minor 9. Jadi kita sepakatin dulu, nanti akan saya bahas per pola ya. Terus F sama sol ya. Di saat jatuh ke sol mau ke do lagi tuh enggak harus sol 100% G ya, enggak harus. Bisa kita kembangkan menjadi E sol. Kembangkan ke sol 7 tambah F. Sol 6. Itu ya, kita akan bahas pola. Jadi di saat jatuh C saya mau pakai C mayor 7, A minor 9, F sama G ya. G nya kita kembangkan 4 akord G nanti. Ini kita main live ya, jadi saya ngawur ini. Jadi gimana supaya melodi kita lebar, cantik, indah ya. C ya, mayor 7. Nah, di saat jatuh ke C tadi, saya ngambil ini ya. Nah, ini kan mayor 7-nya. Saya enggak ambil C 100% C ya. Saya sudah enggak itu. Saya mayor 7-nya ya. Perpaduan antara A minor 7 sama 9 ini. Ini A minor 7 dulu. F. Waktu sol tadi saya memadukan G biasa, G7, G6 ya. Jadi G saya padukan ke G7, saya padukan ke G6. Jadi G7 ini main kromatik saya. Tambah F, G7, G6, kecil lagi. Nah gitu, jadi melodi kita bisa lebar, indah. Jesus.
gitu ya. Kita akan ngawur terus ya. Jadi lepaslah dari unsur nada pokok. Nanti melodi kita akan menjadi lebar, indah, cantik, manis, komplit ya. Kita ulangi lagi. Dari unsur nada pokok. Jadi kalau do, do mi sol, kita tambahin si aja. Do mi sol si, mayor 7 atau do 6, do mi sol la gitu. Nanti yang enggak belum jelas bisa japri ya ke nomor saya ada di YouTube ya, cari nanti. Kita ngawur lagi ke oktav yang beda ya. Bermanfaat ya. Salam pas teguran.